Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Domain Channel. Di video kita kali ini, kita mau bikin video yang berbeda nih teman-teman. Dan ternyata, di depan Pasar Ikan Jatinegara, nah ini teman-teman, ini tuh masuk ke belakang ini Pasar Ikan Jatinegara, ini pintu kecil ya teman-teman ya. Nah, ternyata di depannya ini jadi tempat parkir motor sama parkir mobil ya guys. Jadi depannya jadi tempat parkir motor, parkir mobil. Jadi kalau mau masuk tuh bisa lihat pintu kecil juga. Dan di sini tuh, wah ini ada yang jual peralatan nih. Abang, numpang ya? Tuh, ini ada abang siapa? Abang siapa nih bang? Silakan, santai. Kenalan dulu, namanya siapa bang? Yulis bang. Bang Yulis, saya Om Ben. Ini jualan apa aja sih bang? Aksesoris motor sama aksesoris mobil. Bang izin bang, maaf. Bang Yulis bukanya hari apa aja? Oh, setiap malam. Setiap malam dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang Yulis? Dari jam 7 sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Nah, ini Bang Yulis ini jualan aksesoris motor ya Bang Yulis ya? Iya. Ini baru atau second sih Bang? Oh, ini gabung, ada baru ada second. Ada baru ada second. Ini ada kayak bracket-bracket yang buat handle gitu Bang ya? Buat taruh di rumah. Taruh HP di rumah, di mobil. Di rumah, di mobil. Yang untuk motor mana bang? Oh, di motor tuh di bawah kaki tangan bang. Oh ini? Ya. Ini ya. Ya. Ini taruh di stang ya bang ya? Ya di stang sama di spion. Oh spion. Ya. Yang spion yang mana bang? Ya. Ini spion. Spion. Kena berapa yang kayak gini bang? Kalau itu 45-an. 45. Ya. Ini baru ya? Ya baru. Baru. Tuh ada dusnya kan? Jadi di sini tuh banyak teman-teman tuh. Ya, ya. Powerbank. Powerbank juga ada. Nah, powerbank second ya, Bang? Iya, itu second. Harga dari berapa sampai berapa nih, Bang? Harga dari 20 sampai 75. 20 sampai 75. Kalau bracket-bracket handphone, Bang? Bracket handphone ini ada yang 25 sampai 45. Dari 25 sampai 45. Pokoknya banyak, guys. Ya. Tuh. Ya. Tinggal pilih aja modelnya macam-macam. Iya. Nah, yang ini ada kepala charger. Iya. Kepala casan. Kepala casan ya. Ini macam-macam. Ini keren-keren kan, Bang? Ampere, ada yang 2 ampere, ada yang 3 ampere. 1 ampere, 2 ampere, ada yang 3 ampere. Iya. Paling gede berapa ampere, Bang? 4 ampere. 4 ampere, guys. Ya, tuh. Jadi di situ banyak nih, guys. Ya, mudah-mudahan seperti ini ya, kan. Tapi masih fungsi semua ya, Bang, ya? Semua. Tuh. Nah, siap pakai. Kabel-kabelnya juga ya, ada. Kabel tipe C sampai Android biasa. Tuh, dari tipe C ada, yang untuk Android biasa ada. Ya. Yang ini kayak ini Android biasa nih, guys. Ya, Android biasa. Ya. Oh, macam-macam tuh. Ya, C ketemu C. Nah, ini maaf. Ini tipe C nih, Bang. C ketemu C. C ketemu C. Ya. Oh, ini kayak kabel ya, baru sekarang itu. Oh, gitu ya. Nih, guys. Jadi C ketemu C. Ya. Ini keren nih. Contoh kepalanya kan. Nah, kan kepalanya berapa Bang kalau satu set begini? Oh, 35-an tuh, Bang. 35.000 nih, guys. Ini ori loh. Ini ori 35.000 satu set. Kalau kabel-kabelnya aja, Bang? Oh, bervariasi, Bang. Kalau yang pendek 5.000, 5.000 biasa 10. Tuh, 5 sampai 10.000, guys. Ya, sampai yang 20.000. Tuh, 20.000 juga ada. Ya. Headset pun di sini dijual. Headset ini mereknya banyak ya, Bang ya? Nah, headset biasa aja yang ada. Biasa aja ya. Yang Bluetooth lagi kosong. Oh, yang Bluetooth lagi kosong biasanya ada. Banyak sih, lagi kosong sekarang. Ini headset berapaan, Bang? Oh, itu ada yang 10.000, ada yang 15. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, guys. Ada yang 20. Ada yang 20. Biasanya ada yang Bluetooth, cuman lagi habis. Lagi flu nih kita, Bang. Ya. Ini apa, Bang? Headset? Iya, ini yang Bluetooth-nya. Ini yang Bluetooth-nya. Cuma, like, udah banyak ini. Oh, retur. Retur. Iya, belum kembalikan. Tapi nggak dijual yang ini berarti, Bang? Nggak. Anggap itu mati sebelah. Oh, gitu. Ya, nah, ini ada casing-casing soket ya? Soket, kondom. Kondom. Ya. Berapaan ini, Bang? Variasi juga itu. Ada yang 10.000, ada yang 15. Ada yang 10.000, ada yang 15.000 nih, guys. Pokoknya macam-macam nih ya. Macam-macam. Tinggal pilih aja tipe handphone kalian apa. Tinggal cari aja di sini. Kalau ini second ya guys, ini second. Jadi abang ini buka setiap hari di trotoar, ya, namanya trotoar samping pintu masuk kecil Pasar Ikan Jatinegara. Jadi kalau teman-teman pengen beli di sini baterai langsung. Baterai juga ada bang. Baterai bang. Ya. Wah, ini baterai nih guys. Soket. Hah? Baterai biasa, Android biasa. Berapa nih ini bang? Oh, harga bervariasi juga. Ada yang 20, harga ada yang 45. Tuh, ada yang 45, ada yang 20.000, harga bervariasi. Harga bervariasi.
power banknya masih bagus-bagus ya bang ya? Masih normal. Masih normal semua. Nah, ini keren loh teman-teman. Ini buat tatakan di motor, tatakan di mobil, semua keren. Tuh baterai semua tuh guys, di dalam tuh baterai. Bang, makasih banyak ya. Ya kita keliling lagi. Jadi kalau kalau misalnya mau cari lapaknya abang, abang jualnya itu tiap hari. Patokannya pintu kecil. Ya di depan. Pintu kecil ini sama depan Puskesmas kecamatan ya, ini bang ya? Matraman. Kecamatan Jatinegara atau Matraman ya? Pokoknya gitu loh ya. Kecamatan. Pokoknya Puskesmas kecamatan ya. Matraman. Ya. Pak Jenderal Urip. Tuh sekarang tuh depannya jadi parkiran mobil, parkiran motor ya bang ya. Bang, makasih ya bang ya. Sukses terus bang, sehat-sehat. Semoga rezekinya lancar ya bang. Sendirian? Iya, sama teman sih di dalam. Nih, terus di sini tuh teman-teman ada yang jualan batu cincin. Tuh, ini batu akik guys. Ini banyak nih. Jadi di sini tuh banyak banget. Di dalam pun ada nih guys. Kalau di dalam sih kebanyakan ikan ya. Nah ini ada akar-akaran. Nih ada Bang Rio nih. YouTuber nih. Ada Bang Rio nih. Bang Rio lagi apa sih Bang Rio? Lagi ngatempe. Tuh, channel YouTube-nya Bang Rio, kasih tahu Bang Rio. 3.0 channel. 3.0 channel. Oke gitu lah ya. Subscribe teman-teman ya. Bantu subscribe teman-teman. Nih, lagi mantau ikan sambil ngemil-ngemilnya udah berapa piring nggak tahu dah. Empat piring ya, Be ya. Nggak bayar. Gratis. Kabur. Kabur. Biar aki-aki begini, Om Be. Cek bahasa Inggrisnya jago nih. Voice. Iya kan pernah ada di YouTube-nya Bang Rio yang kemarin ngobrol sama. Padahal gua ngomong asal loh. Tapi nyambung. Asal tapi nyambung. Oke, keren lah. Pakai bahasa Tarzan. Dan klusuk punya klusuk. Hah? Kata anaknya. Hah? Jago bahasa Jerman. Wow. Nah, ya. Kita lagi nih. Nih, anakku yang ngomong. Bahasa Tarzan. Bahasa Tarzan. Lagi pantau lah baknya. Temenin Bang Rio sambil nyemil. Bang, gue keliling ya bang ya. Oke Om Ben. Nyari bahan keliling lah. Siap. Beh, tinggal ya. Siap Om Tuh. Sukses ya. Amin. Terima kasih. Ada yang jual plastik. Jadi kalau plastik ikan di sini tuh biasanya beda guys plastiknya tuh. Ya ada ikan mas koki. Apa plastik nih? Oh, plastik ini berapaan sih bang? Plastik sekilonya kena 30. Kilo 30 yang ukurannya bebas. Bebas. Oh gitu. Tapi kalau beli harus 1 kilo. Kagak juga lah. Kalau misalnya satu pak gitu berapa bang tuh kayak gitu? Ya kayak gini ini 8.000. Ukurannya di 28 x 50 ya? Iya. Dia kan kalau plastik ikan kan beda ya bang ya? Iya beda. Kalau yang kayak gini yang gedenya ini. Ini per satunya 15.000. Satunya nih oh, satu ini. Iya, itu sama aja satu pak. Tuh, guys. Nih. Ya. Yang ukuran ukurannya berapa ini, bang? 40 x 60 sama kayak seukuran akuarium guys. Iya. Gede banget. Plastik yang kecil-kecil juga ada, kantong kresek pun ada, karet gelang pun ada. Karena ini tuh perlengkapan untuk pedagang-pedagang di sini. Jadi kalau pedagang di sini tuh ngambil plastik ya dari abang di sinilah. Karena plastiknya beda ya Bang Mail ya. Bang Mail buka hari apa aja Bang Mail? Tiap hari dari jam 9 atau jam 10? Jam 9 sampai jam 2. Sampai jam 2 nih guys. Soalnya nungguin pedagang. Oh iya, pedagang bubar, ikut bubar ya. Iya. Nih, kan. Kita nariknya kita suruh bubar. Kan? Oh iya. Jadi banyak kan pedagangnya itu teman-teman kita seller-seller di sini. Ngambil plastik di sini, bayarnya belakangan setelah mau pulang gitu ya, Bang ya. Iya. Patokannya nih, pintu kecil ya, guys. Kita masih di dekat pintu kecil, pintu kedua. Iya. Oke. Bang Mail, makasih ya. Sehat. Terus, semoga rezekinya lancar Bang Mail. Iya, kita keliling lagi. Di sini juga ada yang jual ini nih. Be, izin ya, Be. Lihat-lihat. Nih, ini atas nama babe siapa nih, Be? Atas namanya siapa nih, Be? Udah ada di TV. Masih Armin. Bang Armin. Nih, Bang Armin tuh jualan ini nih. Jadi ini berbeda daripada yang lainnya, Bang ya. Yang lainnya kan jualan ikan. Tapi jualan ada ini nih, ada cincin, terus ada pipa, ada gelang.
Nih, kita mau tahu nih Bang, harganya tuh berapaan sih Bang? Ini itu bahar, Bang. Gelang akar bahar. Ini berapa Bang? Itu 50, Bang. 50.000 dapat satu. Harga di sini nego atau net ya Bang? Nego bisa. Nego masih bisa. Kalau yang gelang-gelang begini Bang? Murah itu 20, Bang. 20.000. Yang ini? Sama. Sama, ini sama ya? Sama itu. Nah, ini cincinnya bagus nih Bang. Giok atau apa sih Bang? Itu fosil Bang. Fosil? Fosil kayu? Iya. Oh, ini berapa Bang? 20 murah. 20. Ini keren loh guys, cakep nih. Kalau pipa berapaan Bang? Biasa aja Bang, 25. Rata atau beda-beda nih? Ini kayu 25. Kayu 25. 35. Tulang? 35. 35. Yang tanduk Bang? 35. 35 tuh. Jadi bebas pilih guys. Dan ini bentuknya tuh macam-macam ya Bang ya. Nih, tuh. Ini dari tulang. Tulang apa Bang? Sapi? Tulang sapi. Tulang sapi. Tapi memang paling banyak dicari tulang sapi ya Bang ya? Tanduk juga kayu sama. Sama ya, sesuai selera ya. Ini tanduk. Selera. Tanduk kerbau ini Bang, pas sapi juga? Iya. Ya. Kalau yang ini berapa Bang? Cincin-cincin? Cuma bisa tawar Bang. Oh, 50.000? Tapi bisa ditawar. Bisa ditawar ya, bebas pilih Bang? Bebas pilih. Kalau ini Bang, apa sih namanya? Batu? Mantel itu Bang. Oh. Mantel. Tuh ya, cakep-cakep loh guys. Nih, cakep banget nih. Tuh, ya. Ini keren nih. Bang, buka setiap hari ya Bang ya? Iya. Dari jam 9 atau? Wah, kadang-kadang jam 11, jam 12. Oh, yang penting datang aja dulu. Suka-suka ya Bang ya. Bang, makasih ya. Iya, makasih. Sehat-sehat terus, semoga rezekinya lancar Bang. Kita keliling lagi ya Bang. Makasih ya. Iya Bang. Tuh, di tas itu masih banyak tuh guys. Nah guys, kita jalan lagi. Kita cari yang berbeda selain ikan. Nah, di sini aku nemuin lapak pakan ya. Bang, izin ya nanya-nanya harga pakan ya. Di sini tuh banyak banget guys untuk pakan-pakan ikan. Ini dengan abang siapa Bang? Bang Wahyu. Bang Wahyu. Bang Wahyu buka hari apa aja sih Bang Wahyu? Setiap hari. Setiap hari, dari jam 9 atau jam 10? Sampainya jam, kalau hari biasa nyampe jam 2. Sampai jam 2 kalau weekend? Sampai jam 7. Eh, teman-teman, Bang Wahyu tuh banyak banget pakannya. Ini ada pakan pelet ya Bang ya. Aku izin review Bang ya. Iya. Ini dari Agaru ya? Iya, Agaru. Ini untuk Mas Koki. Itu ya. Ukurannya berapa sih Bang? Mini pelet ya? 1 mili. 1 mili ya? 1 mili, 100 gram. Harga berapa sih Bang? 10.000. Ini ada. Nah, ini repackan ya Bang ya. Iya, iya. Ini repackan. Ini premium maxi nih guys. Ini sih berapa nih Bang? Nggak tahu kalau. Pokoknya repack segini aja lah ya. Harga kena berapa nih Bang? 5.000. 5.000. Ini untuk semua jenis ikan nih guys. Premium maxi, jadi untuk semua warna nih. Ini keren. Terus ini ada maxi high protein spesial buat semua warna juga. Iya. Super premium nih. Ini berapa nih Bang? Itu 40. 40? Iya. 40.000. Tuh, untuk semua ikan. Ini ada untuk pakan glowfish, jadi buat teman-teman yang lagi cari pakan untuk glowfish, ini ada nih guys, isi 50 gram. Ini maxi juga untuk semua warna. Kena berapa nih Bang? Itu 20. 20.000. Kalau yang besarnya? 30. 30 isi 100 gram. Iya, ambil banyak bisa kurang. Ambil banyak, harga bisa lebih kurang. Di sini, ini sama ya Bang ya? Iya. Agaru sama. Nah, ini. Ini ada premium blue. Iya. Dari Mutiara, premium blue. Harga berapa nih Bang? 30-an. 30.000. Ini untuk semua jenis ikan untuk warna biru. Kalau yang Oscar berapa nih Bang untuk pakan sama Oscar? Aja, 30 ya. Hai, protein spesial. Pokoknya keren sih. Ini mantap nih. Ini sama ya Bang ya? Sama. 30. 30. Ini 30 juga? Iya, sama. Diskus 30, ini 30. Iya. Kalau yang lohan berapa Bang? Sama, 30 juga. Wow. Bedanya maxi. Oh gitu, maxi doang yang beda ya. Maxi tadi di 40 ya? Ya 40. Semua warna, semua warna. Ikan. Tuh. Semua warna, semua ikan nih guys, maxi. Kalau yang lohan 30.000. Tuh. Jadi kalau pelet lohan ini untuk apa Bang namanya? Mutiaranya ya? Sama warna juga ya? Warna merahnya. Kepala. Kalau ketapang berapa Bang? Daun ketapang? Ketapang 5.000. 5.000. Iya. 5.000. Ceban 3 tuh guys. Ini murah nih guys. Terus di sini ada maggot kering Bang. Nah, ini maggot kering nih guys.
berapa nih bang? 5 ribuan. Yang udang kering ada ya bang ya? Udang kering ada. Nah ini udang kering. Udang kering berapa bang? Sama 5 ribu. Kalau yang cacing? Cacing 15. 15. Tuh. Okay. Oh di sini banyak guys. Jadi kalau teman-teman malas ngasih pakan hidup, pakai pakan kering aja. Kalau pelet-pelet yang kayak gini, pelet apa bang? Ini buat cupang. Oh cupang, maaf aku lihat nih. Eh cupang nih guys. Buat glowfish bisa deh. Cupang sama glowfish juga bisa, gapi juga bisa ya? Ya bisa, kalau udah gede. Udah gede ya? Harga kena berapa? 50. 50 graman loh? Ya. Ini harga berapa bang? 15. 15 ribu guys. Goceng. Oh ini yang goceng segini? Iya. Nih guys, jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari yang ukurannya lebih kecil, maksudnya PK-nya lebih kecil nih ada. Pokoknya tinggal pilih aja sih di sini. Harga sangat terjangkau. Harga bisa kurang. Harga bisa kurang. Sakura berapa bang? 5 ribu. Ih 5 ribu bang? Iya 5 ribu. Wih murah nih guys. Jadi buat teman-teman kalau misalnya punya kolam ikan atau lagi mau ke taman, beli pakan ini aja nih buat ngasih ikan-ikan di kolam. Harga terjangkau nih guys. Terus di sini ada garam ikan. Garam ikan berapa sih bang? 5 ribu. 5 ribu satu pak. Ceban 3. Buat teman-teman juga yang cari untuk obat-obatan, ini metalil blue, obat biru, biasa teman-teman bilang itu obat biru. Harga berapa bang satu botol? 5 ribu guys, ini murah loh guys. Aklirafinnya berapa bang? Sama 5 ribu. Ih murah-murah guys, ini 5 ribu juga loh. Yang ini pengetahuan 10 ribu. Nah, jadi agak kental. Agak kental ya, tuh nih guys, yang ini 10 ribu ya. Kalau pakan yang besar itu pakan apa bang? Buat koi, koki. Ya. Ini isinya lumayan sih guys, ini banyak banget. 200 bang? Wow. Ini harga berapa bang? Itu harga 35 ribu. Ya. Ini murah, ini keren. Bang, makasih banyak ya. Sehat-sehat terus. Kalau buka pokoknya setiap hari patokannya nih, teman-teman. Di tengah-tengah ada pohon jati depannya nih. Pokoknya mantep lah ya. Nah, di situ patokannya samping tukang soto. Pas banget deretannya lah. Bang, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat terus. Semoga rezekinya lancar, bang. Terus teman-teman kemarin minta apa ya? Kemarin ini ya, katanya ya, stiker ya. Nih stiker nih, guys. Jadi di situ ada stiker. Teh aku izin review ya. Nah di sini juga ada untuk poster nih guys. Ini poster ikan-ikan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi cari poster, ini ada nih poster kayak gini berapaan teh? Ada yang 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu. 5 sampai 15 berarti ya? Iya. Tergantung apanya nih teh? Biar koinnya yang 15 ribu. Oh. Banyak jadi lebih tahu. Oh gitu. Nih guys, jadi buat ini bagus banget ini guys. Jadi buat teman-teman ini kita bisa lihat jenis-jenis ikannya. Tuh, ini ikan diskas, ini ikan gapi. Macam-macam ya teh ya? Iya. Ini ikan palmas tuh. Yang ini tadi berapa? 15. 15 ribu. Tuh. Ini ikan kaki, ikan cupang. Cananya habis. Cananya paling banyak dicari ya? Iya. Ini Oscar. Ini wih, ini keren ya guys. Ya. Beta. Ini cakep. Terus ini ada jenis-jenis ikan. Teteh namanya siapa sih, Teh? Tahya. Teh Tahya. Iya. Buka hari apa aja sih Teh di sini, Teh? Kalau buka? Saya paling jam 9 dari sisa udah nyampe sini sih. Sampai jam berapa aja, Teh? Jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3. Iya. Tuh. Terus ini ada stiker-stiker yang kecil nih guys. Kalau yang kayak gini berapaan tuh? Boleh 5 ribuan. Bebas pilih gitu teh? Iya. Wow. Ini yang buat kata-katanya, kalau yang gambarnya sebelah sini. Oh, ini yang kata-kata. Kalau yang gambar harga sama? Sama. 5 ribu ya teh ya? Iya. Nih, kita ambil nih contoh satu nih. Awas tangannya. Artinya awas tangannya ya gitu ya. Lokal snakehead, jadi gabus lokal. Tukang mancing cari duit hanya sekedar refreshing. Wih keren banget kata-katanya guys. Cana pulcra keeper. Wih yang seneng cana pulcra. Nih stikernya ada. Oranda ada. Ikan galak. Wih mantap nih guys. Stikernya keren-keren banget. Tim Asiatika WS. Wow. Keren-keren ya. Kok geting aku? Walah. Ada tuh.
Don obok-obok, jangan diobok-obok. Tuh, pokoknya keren di sini. Pokoknya di sini tuh kalau kita sepil pasti banyak banget nih. Papa mancing, mama shopping. Wih. Nah, kalau yang gambar ini guys. Ini gambarnya. Kalau gambar mah macam-macam ya teh ya. Jadi teman-teman nyari ikan apa aja di sini tinggal dipilih nih kayak arwana, ikan gabus, tuh ya, cana. Pokoknya banyak. Tuh. Lohan juga ada tuh guys. Pibas juga ada tuh. Pokoknya macam-macam. Ini ikan apa nih? Mas Koki. Golden fish. Oscar. Teh kalau yang stiker-stiker buat list akuarium? Ini ya teh ya? Paling mahal kita itu 30.000 yang layaknya hologram. Yang kayak gini hologram? Iya, yang 1 meter. Ini ada 60 cm 25. Ini 60 cm harganya di 25.000. Iya. Ini hologram teman-teman ya. Iya. Jadi mengkilap-kilap gitu. Kalau yang biasanya seperti ini. Kalau yang biasanya berapa teh? 20, bedanya 5.000. Tuh 20. Paling mahal di 35.000 ukuran ya, 1 meter. 1 meter kalau 100 cm. Di atas 1 meter 150 kita custom, jadi kadang suka bisa pesen gitu. Oh gitu nih. Ini keren-keren banget nih. Orang Timakulata, ini yang hologram, yang ini tadi di 25 itu ya? Iya. Tuh. Kalau 1 meternya 30. 1 meternya 30. Yang ukuran ini berapa teh? Sama ya? Ukuran 50. Jadi 40 60 sama 40 50 60 satu harga. Oh, 40, 50, 60, satu harga di 25. 25 yang paling 25. Hologram, yang hologram biasa 20. Kalau yang 70 1 meter, hologramnya 30, yang biasa 25. Tuh, harga terjangkau, guys. Yep. Nih. Gede lagi. Wow, gede banget nih, Teh. Ini yang 70 cm. Malah. 70 cm? Iya. Wah, wow, jadi yang teman-teman 150 juga ada. Oh, gitu. Tapi kita nggak banyak, bisa sistem PO. Sistem PO ya. Yeah. Harga berapa nih itu, Teh? Paling mahal 50.000. Tuh, jadi teman-teman kalau mau datang ke pasar silakan langsung mampir karena lapak stiker cuman ada di lapaknya Tete doang Dan stikernya banyak ya, guys. Kemarin tuh banyak teh yang minta, "Om Ben, spill stiker dong." Nah, ini hari ini kita turutin ya, guys ya. Woi, keren banget. Tete sehat-sehat terus ya. Amin. Semoga rezekinya lancar ya. Amin. Amin. Makasih, Teh. Sama-sama. Ya udah, yang kita Bang, izin nanya-nanya harga tanaman ya? Iya. Tuh, di sini juga ada tanaman ya, Bang. Ya, teman-teman nih, tanaman banyak banget. Ini di lapaknya siapa? Namanya siapa, Bang? Lapaknya? Bang Udin. Nah, nih guys, ini Bang Udin itu bawa tanaman. Bang Udin buka hari apa aja sih, Bang Udin? Kalau saya sih, kalau buka sih hampir tiap hari ya. Tiap hari? Nah, cuma ke, ini paling, Om Rabu, Jumat, kalau liburnya? Bukanya? Bukanya. Dari jam 9 atau jam 10, Bang? Saya, kalau saya paling ini sih, jam 10. Jam 10, sampai jam berapa, Bang? Kadang sampai jam 4. Sampai jam 4, nih. Lapaknya Bang Udin, teman-teman. Nih, pas banget ada minuman ini, warung babe lah, kita bilangnya warung babe. Bang Udin, nih, aku tanya-tanya tanaman ya. Iya, boleh. Nih, tanamannya ada apa aja sih, Bang Udin? Mana itu? Hah? Kalau cuma aquaticum. Aquaticum. Harga berapa ini Bang Udin? 10 ribuan satu kantongnya. 10 ribu satu kantong. Pokoknya banyak ya Bang Udin ya. Iya. Yang ini apa Bang Udin? Hibrilla. Harga sama? Harga sama. Harga sama. Sama semua. Oh gitu. Ya mau panjang pendek sama 10 ribuan. Cuma ini tinggal ini doang sih, tinggal yang pendek. Yang pendek-pendek ya. Tuh, ini sama 10 ribuan. Ini isi berapa sih, Bang? Ini isi 10. 10. Sama semua isi 10 ya? Heeh. Wow. Nih, murah-murah kan guys. Jadi teman-teman yang nyari tanaman buat aquascape banyak nih di sini. Ini masuk juga buat tanaman-tanaman akuarium lainnya sih, nggak harus aquascape ya, Bang ya. Terus ini, wah ini bonsai ya, Bang ya? Iya, bonsai. Wah, bonsai berapa nih, Bang? 20.000, guys. Masa-masa air. Tuh kan, keren aman. Banget. Udah aman, tinggal naruh doang ya, Bang ya. Nggak ada jadi bungkus lagi tuh, biar nggak layu. Biar nggak layu ya, biar lembab begitu, Bang ya. Tuh kan keren guys. Kalau yang ini apa Bang? Oh, itu mah kadaka winelop. Kadaka? Nih, kadakanya berapa Bang? Kalau yang itu ukuran 20. 20? 20.000. 20.000. Kalau yang 10 ribuan ada yang kecil. Oh guys, yang 10 ribu yang ini nih digantung. Digantung. Tuh, kadaka. Ini sama Bang ya? Sama. Kalau yang ini apa Bang yang panjang-panjang ini? Yang, oh ini. Hah? Kalau dia mah jenis eci. Eci. Nah, berapa ini Bang? Mana? Itu sama kan 10.000. 10.000. Nah, yang kecil ini nih Bang. Ngambil banyak lebih murah. Ini?
apa nih bang? Kalau itu pakis. Pakis? Padahal harus buat paudarium. Oh, harga berapa bang? Sama? Sama. Berarti ini yang atas 10 ribuan semua ya? Iya. Nih, 10 ribu, 10 ribu. Sama ya. Yang bawah juga, yang ini banyak nih bang, isi 2, 3, oh banyak nih guys. Ini keren nih. Harga sama di 10 ribuan. Pokoknya keren-keren sih ini. Nah, ini juga sama 10 ribu, 10 ribu. Pokoknya teman-teman, di sini tuh harga paling murah 10 ribu berarti bang? Iya. 10 ribu. Yang ini apa sih bang? Ini cakep nih bang. Itu bromel. Ini tinggal tancepin gitu doang bang? Iya, kalau dia buat itu sih mah ada paudarium. Oh gitu, wih cakep tuh ya tanamannya. Harga 10 ribu atau 20? Kalau yang itu 20. 20. Berarti harga dari 10 sampai 20 ya bang ya? Ini juga banyak nih guys. Wah tanaman semua banyak. Nah ini apa nih bang? Ma Monte. Monte Carlo. Monte Carlo. Berapa nih bang? Itu sama 10 ribuan. 10 ribuan guys. Wih tuh ya. Cakep nih. Ini mos karpet nih, kalau pengen mos karpet yang ginian nih. Nah iya nih. Oh, dia mah tinggal nata. Tinggal doang. Nata doang, udah enak banget ini mah. Iya. Ini kayak juga mekar kalau dia. 20 ribu bang. Mana? Kalau dia? Kalau dia 50. Isinya. Oh 50, isinya oh banyak isinya. Tuh ya. 50 ribu guys, tapi isinya banyak ini. Iya. Ini mantep nih. Nah, ini mah tinggal nyusun sih bang. Iya. Ya. Kalau ini apa sih bang? Itu mah egress. Egress berapa nih bang? Hah? 10 ribu? Sama, 10 ribu. Tuh. Pokoknya sini tanaman banyak guys. Sama ya. Kebanyakan harga 10 ribu. 10 ribu ya kebanyakan ya. Berarti 10 ribuan lah kok rata-rata nih. Memang murah-murah sih bang nih. Iya. Terjangkau banget. Jadi buat teman-teman kalau misalnya minat nyari tanaman untuk aquascape, untuk akuarium, monggo datang ke lapaknya Bang Udin. Patokannya ini nih guys. Ya. Di depannya Babe nih. Bang Udin, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat terus, semoga rezekinya lancar ya Bang Udin ya. Ayo Bang, mari Bang. Sama-sama. Sekarang kita ke sana yuk guys. Boleh kan jadi udah. Nih, di sini juga ada lapak kura-kura. Bang, yang sulcata yang gede berapa, Bang, sekarang? 4 juta, Om. 4 juta. Tuh. Ukurannya berapa ini, Bang? 37 cm. 37 cm. Nah, ini ada kura-kura Brazil. Kura Brazil, sulcata juga. Sulcata kalau yang paling kecil ukuran berapa sekarang, Bang? Yang di bawah. Sulcata 550 habis. Habis 550 habis ya? Iya, besok. Besok? Ada di rumah tadi bawa 7 alhamdulillah, Om. Alhamdulillah sulcata semua ya. Iya. Kalau yang ini size berapa sekarang, Bang? 10 cm harga 1,6. 1,6 nih, guys. Tawar 1 ya. Juga enggak mau, gue. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu harganya bisa cek di video saya sebelumnya, tapi harga kemarin sama nggak sih bang? Beda, mahalannya kemarin 600. 600 ya, tuh pokoknya lagi turun tuh kan, lebih murah lagi nih. Kalau yang Brazil yang kecil berapa bang? Brazil 20 ribu. Yang sedang? Ya sedang gocap tuh ya, pokoknya banyak. Ini apa sih bang yang merah-merah kayak gini? Mana? Redwood. Redwood, jadi kaki merah gitu ya? 10 cm. Harganya? Rp1.400.000. 1.400.000. Pokoknya kurang lebih kayak gitu guys. Yang beda apa bang kura-kuranya bang? Ini asal 3 juta. 3 juta. Ukuran berapa ini dia bang? Berapa senti? Kurang lebih 5 senti. 5 senti. Ini iya. Berarti harganya lumayan bang ya? Iya. Berarti lebih mahalan dia sama sulcata ya? Lebih mahal ya. Jadi teman-teman, kalau nyari untuk reptil ya, tarto di lapaknya Bang Rudi yang sering teriak-teriak cacing bukunya kakak. Nah, cuman Bang Rudi. Buka setiap hari Bang Rudi ya? Iya, setiap hari. Pokoknya langsung aja datang ke pasar Kenes Negara. Karena yang jual tarto lapaknya Bang Rudi doang. Bang Rudi makasih ya. Bang Keke lagi tepar. Bang Keke, patung berapaan sih Bang Keke? 50 ribu ya? 50 ribu. Mana? Beli Barca 50 ribu guys. Nah jadi yang cari patung-patung cana nih ada di lewap kayak Bang Keke, patokannya tetap sama. Nih pohon jati ya. Pohon jati atau pohon apa sih? Bukan pohon jati ya? Oh pohon lah pokoknya. Pokoknya ada pohon lah. Itu pintu kecil. Harga di 50 ribu ya guys. Ini 50 ribu. Bebas pilih mau Barca, mau Pultra. Pokoknya banyak lah oranti tuh. Bang Keke makasih ya. Jadi hari ini tuh temanya kita keliling tapi mencari yang berbeda selain ikan. Sebenarnya banyak ya guys. Jadi ada kayak mesin, perlengkapan, pasir lah, aksesoris. Pokoknya banyak banget sih ya. Tapi yang sempat kita review itu ini dulu aja.
karena kita juga lagi kurang fit, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya. Nonton juga video-video lainnya telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.